Seronok sangat Abang Alif hari ini dapat berjumpa dengan adik-adik rentak cilik. Macam bermimpi pula. Abang tak mimpilah. Kami juga seronok kerana Abang Alif dapat bersama kita hari ini. Boleh kita menyanyi dan menari bersama. Boleh. Dan juga bersama dalam sketsa kami nanti. Wah, nampaknya impian kita semua dah jadi kenyataan lah. Abang Alif, ayo menyanyi. Mari kita mulakan. Yeay! Segan turut meramaikan, ayo semua kawan menyanyi bersama. Kita penyanyi cilik turut berdendang. Jangan mencaci kawan, kawan sendiri. Bersama kami hari ini ialah Abang Alif Aziz. Apakah cita-cita Abang sejak kecil dahulu? Oh, sebenarnya Abang Alif nak jadi seorang pelakon dan juga penerbit lagu. Tapi belum tercapai lagi lah sebab Abang Alif masih lagi dalam keadaan yang mempelajari pelbagai benda tentang lagu-lagu. Seperti kalau penerbit lagu, Abang Alif selalu di dalam studio, Abang Alif akan observe lah, cuba lihat bagaimana mereka kerja, penerbit-penerbit lagu yang terkenal. Dan Abang Alif akan cuba tangkaplah dari sana. Menjadi seorang pelakon pula, Abang Alif tengok banyak filem lah. Filem wayang dan ramai yang Abang Alif menjadikan seorang idola bagi Abang Alif untuk menjadi seorang pelakon. Jadi itulah cara-cara yang Abang Alif rasa Abang Alif belum lagi jadi, tapi tak lama lagi lah, tak lama lagi. Abang Alif sekarang sudah berjaya ya. Tetapi sebelum ini, pernahkah Abang Alif menghadapi cabaran? Sebelum jadi seorang penyanyi, Abang Alif pernah memasuki banyak pertandingan dan peraduan nyanyian di luar-luar lah. Jadi permulaannya Abang Alif cuba nak masuk pusingan seterusnya pun tak lepas. Oleh kerana sokongan daripada keluarga, Abang Alif tak pernah putus asa. Mungkin Abang Alif ingin berkongsi kata-kata perangsang? Jangan mudah putus asa dan sentiasa percaya diri sendiri dan cita-cita kita akan mudah tercapai. Terima kasih Abang Alif kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kepada adik-adik di rumah, kami berharap adik-adik telah mempelajari sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan di Rentak Cilik. Bye!
kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita jangan mudah putus asa dan mesti rajin bertanya. Bergandeng tangan.
Seronok sekali Abang Alif. Ingat tahu adik-adik, tanpa usaha kita tidak akan berjaya walau apapun impian dan cita-cita kita. Kita juga harus rajin belajar. Dan sentiasa tekadkan semangat. Betul tu. Rajin belajar, usaha gigih, cita-cita mudah tercapai. Terima kasih Abang Alif. Kita jumpa lagi dalam Rentak Cilik.